Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di FC Channel. Kali ini kita akan memainkan game yang suka muncul di iklan-iklan. Kali ini nama gamenya Crowd apalah, nanti saya tulis ya. Oke, langsung saja. Game ini sangat simpel, kita hanya perlu memilih dari tahun dan jumlah. Ini tahun tuh maksudnya kayak kekuatan gitu. Sedangkan kalau jumlah ya jumlahnya menambah jumlah pasukan kita. Ini gak ada suaranya ya? Oh iya, dasar game gak ada suaranya. Hey, ada bro. Ada suaranya. Berarti selama ini kita main tanpa suara. Aduh, parah. No thanks. 500 tahun. Mulai seret nih. Gak banyak nama-nama orang. Cuma nambah years, tahun-tahunan aja. Hajar bre. Kita akan memainkan beberapa game iklan. Gak boleh nabrak toh. Aduh, nih kita bisa milih senjata. Senjatanya bisa didapat dengan menonton iklannya. Ya, game itu aja simple. Kali ini kita akan lanjut ke game selanjutnya. Biar tidak nge-lag. Masuk boy. Satu video 3 game aja ya. Biar menghemat durasi. Karena kalau terlalu panjang pasti bosan juga nontonnya. Masuk boy. Ini kayak Gunbon, game Gunbon zaman purba. Ini gamenya saya cuma ngekill doang dan gak boleh kena diri sendiri. Dan kita cuma diberi 3 kesempatan. Tiba-tiba iklan. Bro, mana yang silang? Yop, boom, double kill. Yeah, nyisa satu. Ya game-nya cuma gitu doang. Ini kalau mau ganti senjata. Kalau mau bebas iklan bayar langsung aja kali ya. Hampir kena diri sendiri, untung tidak kena. Kenapa jadi iklan? Oke, gitu aja, game sangat simpel sekali. Lanjut ke game selanjutnya.
kita akan main Cone Master Crowd Runner. Bisa dimatiin gak ya? Gak pakai internet. Biar gak ada iklan. Oke, bisa. Jadi hampir sama kayak yang tadi itu. Tapi di sini kita lebih fokus mencari jumlah orang, bukan nembak. Kalau yang pertama kan nembak-nembak. Wah, set set. Nah iya, oke. Yang ini sih lebih, menurut saya, lebih seru daripada yang pertama tadi. Cepat. Hampir mati. Nah, kayak gini. Ya dah, mentok. Kurang satu orang lagi. Pas 25 pas 50. Sepuluh kali lima, bah. Sepuluh. Menghindari obstacle. Aduh, banyak yang kena. Iya. Yeah. Kalau yang tersisa banyak, kita akan mendapatkan bonus koin 100. Hati-hati ya, kadang-kadang ada jebakan kali sama tambah. Jangan sampai terkecoh. Aduh, tapi udahlah, kita sudah unggul banyak orang. Satu kali boss lagi ya. Ya, ini game lumayan lah kalau lagi nunggu antrian. Dia pernah melongo main game kayak gini kan lumayan. Iya, nyisa banyak. Get it, aduh gak bisa. Karena kita matiin iklannya. Tambah semua. Tambah. Suwe di tengah. Ya. Harga tadi tuh. Plus. Plus bonus. Yes. Ini bos ya. Oke, demikian video ini. Lanjut game selanjutnya. Game apa ya tadi? Cone Master Crowd Runner. Selanjutnya apa ya? Gun Sprint. Oke, Gun Sprint. Ini pasti kalian sudah sering banget lihat kalau ada iklan di game atau di Facebook. Ini simple aja. Di touch itu nembak, dan untuk mengarahkannya dengan cara menembak. Headshot. Terakhir itu ini harus dapat 100 kali kalau bisa. Ini dapat 50 kali lumayan.
headshot dapat poin lebih, double kill dapat poin lebih, triple kill juga. Jangan sampai jatuh ya. Ya, aduh, hampir kena tuh 1000 kali. Kalau kena 1000 kali langsung 3 juta bro. Seratus kali bro, mantep. Jadi 50.000. Kita pernah sekali dapat 1000 kali. Cuma sayang poinnya dikit. Yo, langsung ke. Ada senjata kali ya. Ini pakai yang standar pistol bawaan. Sebenarnya damage-nya hampir sama semua sih. Ya cuma gitu aja ya. Emang ini teh game-game iklan itu tuh cuma cocoknya buat kalau lagi nunggu di lobby. Itu namanya Gun Sprint. Berapa game tadi? 4 ya. Udah tanggung tuh lagi. Archery nih. Archery Bastions. Ini sama kayak Gunbound juga gameplaynya. Jadi harus menggunakan insting, perhitungan. Ini kenapa loadingnya lama amat, Pak? Kalau ini saya kelas buka lagi masih kayak gitu, berarti harus pakai internet. Yap. Harus pakai internet. Tadi game 2 itu nggak usah pakai internetnya. Game sebelum-sebelumnya. Ya, ini buat nambah masukkan, menambah castle di bawah itu, memperkuat benteng kita, menambah pasukan, gear itu memperkuat gear, armor atau semacamnya. Duduk. Oke, kita langsung play dulu deh. Waduh, lawannya 24. Aduh, nggak ada petunjuknya lagi. Kena lah. Ayy, jauh. Sama, tapi powernya kurangin. Kedua. Nice.
sama tapi diperkuat dikit. Ya, yeah. Langsung win bro. Seru, main seru kan? Gak asal tembak-tembakan, tapi kita harus pakai perhitungan sedikit. I've got a present for you. This is a key to a successful life. Are you ready to start earning money online like a pro and change your life and manage it completely? My God. Damn you. Where is the cross? Apa ya? Benteng castle? Atau army? Army? Mana satu tuh? Ya, armenya banyak. Buat 7 bro. Tadi itu berapa sih? 70-an ya, ininya 47. Benar kan? Sama aja. No. Oh, kita kuat armornya lumayan. Jadi nggak langsung mati. Lebih lemah dikit. Nope, 2 orang mati. Tinggal 3 lagi tuh mereka. Kita kuat. Win. Nah, demikian video kali ini. Itulah tadi 5 game iklan yang suka muncul, baik itu di Facebook atau di game. Maksudnya kita lagi main game kan, kadang-kadang ada iklan. Jadi menurut kalian mana yang paling bagus dan mana yang menurut kalian cocok untuk kalian download? Silakan, nanti saya kasih judul-judul gamenya di deskripsi ya. Oke, terima kasih menonton. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe channel ini. Wassalam. See you on the next videos. Goodbye.